Lombok digoreng kayak ngene iki. Ini tadi udang, anggur merah yo eneng, cair-cair. Potongan apa yang dingin? Mane nek padi dikores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudi si PMI Korea Kreatif. Oke lah kalau begitu, lihatlah hari ini libur kerja dan baru aja bangun tidur, weleh jan po enak pol. Dan saat ini sudah jam 4.30 di Korea. Yuk tak aja untuk jalan-jalan plus kulineran tipis-tipis Korea Selatan. Oh ya, nanti sekalian saya akan potong rambut biar lebih rapi dan lebih muda lagi ya kan. Oke lah, yuk langsung aja kita gaskan, cus. Tak kasih lihat yang di sini. Lihatlah kayak enak mau panen teman-teman. Panen padi. Ya dong, oke. Panennya padi di Korea kok ngene iki. Mek wong papat iki, siji, loro, telu, papat. Jadi kalau padi di Korea sudah mulai dipanen, menandakan musim dingin mulai tiba. Weleh. Jadi di Korea itu juga ada padi yang ambruk. Padi yang ambruk tidak hanya di Indonesia saja, di Korea juga ada, tapi ya wis ora masalah. Langsung digas. Untuk tanah sawah seperti ini tidak ada airnya. Jangan orang ngendut blas. Oke lah, yuk langsung aja kita kulineran, mangan-mangan nih. Masuk langsung mobil pribadi ya ta. Oke lah, wis teko ning kota iki teman-teman. Ki mau karo Rian. Rian, siap ya ta? Siap. Ya adalah iki lho ya untuk tempatnya. Kita ya ngodeng tipis-tipis di sini. Wih. Ayo Mas yuk. Lah, langsung kita makan-makan. Dan yang spesial itu di Korea ada iki lho ya. Lombok digoreng. Di mana saya? Indonesia. Nih. Langsung milih iki. Ki pira yang sita-sita ya, kendra warek ya. Oke. Okay. Engko ning kan. Oh, yuk. Yo setke. Saconan. Oh, jadi ini 6 harganya 4.000 won. Lombok digoreng kayak ngene iki. Iku lho, Mayo. 4.000. Yo setke. Oh, jadi iki padha wae. Biasane enek sing 1.000 iki, teman-teman. Iku mu yo. Kenan, sanan. Oh, 1.000 iki untuk dop. Iki. Telo. Lah iki telo ya nang kukuma. Weh. Iki ote-ote utawa apa ya nang omahe? Apa ya nang omah? Ote-ote karo ya weci lah, weci ya. Iki apa ya? Babi kayaknya. Oh, iki sego iki. Sego utawa mi. Ana to, ana oke. Tepuk ya lumayan. Sacanan. Oh iki padha wae, 4000 won. Iku ana jus yo. Ya kan, wis kok ngene iki teman-teman, kulineran tipis-tipis di Korea. Jadi iki kulineran pinggir jalan. Tapi iki tempatnya ya wis pinggir jalan atune. Pinggir jalan iki jalan raya dan di samping sini ada tamannya. Ini bisa cangkruk-cangkruk utawa wis santai-santai bisa banget di sini. Nah, iki tepuk ini jadi langsung gas wis pangan sik ya toh. Gila teman-teman, omuk. Jadi ini omuk yang dicampur dengan tteokbokki. Bismillahirrahmanirrahim. Cilok, cilok. Lah ning omah yo wis kuwi. Cilok padha wae. Dan iki caos iki khas banget. Enggak pedes, enggak manis. Pas teman-teman. Iya, Ryan. Sakmene iki 4000 sak porsi. Ini bisa buat 2-3 orang. Wih, lek dhewean wis blenger teman-teman. Kabeh iki mau. Dan total semisal kabeh iki mau 4.000 sama 4.000, 8.000. Iki. Lha yo gorengane sing mau dipesan. Jadi iki gorengane bebas untuk memilihnya. Apa saja kita yang memilih dan digoreng langsung di sini. Ini penggorengannya. Jadi ini penggorengannya setengah matang teman-teman dan langsung digoreng lagi di sini tadi. Oh, mantap. Oh iya, di sini ada juga untuk usus-usus dan ini biasanya nggih babi-babi. Oke. Wih, dipotong-potong juga langsung mangane dicocol-cocol ning ini. Gorengane tas mentas, Bu. Wajan langsung dipangan ya, Ryan. Ryan mangga-mangga ya. Mantap.
kata-kataan. Jalur murtad. Dari kita sekeliling sini ada juga untuk sate ayam, kayak sate ayam neng kono. Sing biasanya itu ku andi lho apa? Takoyaki. Nah, takoyaki ya enak nek ujung kono kae. Dan wis mantep banget dari ujung sana mau sampai ujung sini. Dan nanti semisal ini rame, tak bikinkan lagi yang ada di Suwon. Suwon lebih rame lagi teman-teman, ataupun di Myeongdong. Weh, Myeongdong itu pusatnya untuk makanan street foodan pinggir jalan di Korea Selatan. Mantap. Nah iki telo. Jadi telo di Korea yo wis didol koyo ngene iki. Untuk makannya kita bisa cocol di saus tteokbokki. Gila ya. Oh ya, jika teman-teman bertanya, Mas itu halal nggak makanannya? Jadi tteokbokki itu bisa dibilang koyok pentol cilok. Ini hanya pati dan tepung teman-teman bahannya, dan dikasih bumbu saus seperti ini. Langsung dilep. Nah untuk gorengannya sendiri, jadi ini tidak ada yang babi teman-teman. Ini tadi udang, ada juga untuk kayak ote-ote mau telo ya kan, telo yo seru dewe telo. Dan iki dibalut dengan tepung. Di tepung koyok ini iki ote-ote weci lek ning Malang. Loh, krianes kriuk-kriuk guys, tangi turu. Iki saya enak kan kok? Iya toh. Jadi iki ada juga untuk omuk. Nah, iki tak spill juga. Ini omuk. Omuk itu di Korea seperti ini. Jadi ini nanti kulinernya tidak hanya di sini saja, tapi ada satu tempat lagi yang ujung sana. Rian, iya ya, siap ya toh. Tambah personil. Di. iki sama iki. Oke lah. Oke. Kok nanti kun? Oh, muter-muter, guys. Weh, dulan-dulan kan sama enggak? Ah, sudah mungkin dewe ya toh. Ada bode-bode mesti ya toh. Di lande. Pian. Pijat tadi. Kan pijat. Dilap deh lo, dilap deh guna teman-teman. Ke mana? Wes aku. Pesan nonton, pesan. Terakhiran. Terakhiran wis entek iki teman-teman. Oke, mantap. Oke. Bakule delok YouTube iki teman-teman opo mau jenenge ya toh. Langsung yan ketik nih Rodisi. Beh. Ya kun. Oke lah kalau begitu ya kan. Nah, suara deh Rudi. Langsung disetel Arbu Dini. Cuma nih, malah yo. Yuhu, oke lah kalau begitu. Yuhu. Yuhu. Ayo aja yo. Yuhu. Eh, gun. Kalian ditarik kau, Yuhu. Kian. Kamsahamnida, annyeonghaseyo. Sekarang lanjut ke tempat kedua. Mangan-mangan nih, Yan. Kuat ora? Meh, potong sik lah. Mosok. Potong sik lah. Gun. Mangan ya. Gas. Ya wis lah, potong sik ya teman-teman. Tapi yo delok-delok lah engko ning kono kae yo. Gas, suasanane teman-teman di kota Korea Selatan. Beh, mantap banget iya toh. Dan sebentar lagi daun-daun ini akan menjadi kuning dan rontok ya. Wileh, musim gugur telah tiba. Dan setelah itu musim dingin. Tujuanku neng ngodeng kene neh, tapi iki tutup. Aduh, kadung teko kene arek ngodeng neh. Weh, tutup. Lain waktulah tak bikinkan lagi. Yuk, gaskan saiki kulineran nang lainnya. Nah, adalah saka tempat kon cukur, langsung ae waktune cukur sik. Potongan ala Rudisi USP iki, teman-teman. Karo mau beda enek ra. Dan kirian. Wih, potongan apa nih titok nih. Eh gun, cukur ora weh? Cukur. Sing ndi? Wah, wis dias nih kan. Oh ya, untuk biaya potong rambut ini 15.000 won. Hasilnya koyo ngene iki. Nah, bisa dilihat sendiri. Wih. Potongan apa yang ini? Mulet. Mulet. Mantap ora? Ndi mulete ilang. Ilang, guys. Hasilnya koyo ngene iki. Yuk, gaskan saiki mangan-mangan nih. Kemanapun tujuannya, yang penting madang. Loh teman-teman ya, sekarang sudah mulai malam hari. Kayak ngene iki cuacane. Wuh, mantap banget. Ijol duit sih, guys. Dia apa? Kopi ya, guys ya. Wakeh, man. Tolong lewu stok sesasi, guys. Gaskan. Wah, bar. Entek kayaknya duitnya. Oh, kena. Kalau suka ada hijau.
kira ya duitnya metune gini kerasungan yuk belum anjir wawulan oh kena langsung metu jering. Dicuri duit teman-teman. Jadi biasanya ribuan ini buat ngopi. Lagi, duitnya langsung metu nek ngene. Wes, cair. Oh, iki Rian main iki. Ayo. Wes, oleh. Siap. Ayo lo. Padahal wes nyapet lo yo. Eh, Gun, ana ayo lais rasa yuk ya wis lah ini lah bukas sampai nak kena ibu ya jangan aku yusin tapi ini kena itu goy tak goy nih it's on the ship kebebasan pakai boleh, weh, langsung dicol nih ya lemes dihapusi bakul ya orang sekarang sudah mulai malam hari dan melanjutkan perjalanan lagi mangan langsung yang lebih ya, guys yuhu okelah kalau begitu ini adalah menu makan sudah siap kuliner aneh ya teman-teman bermau mangan odeng weh yang masih kuat rong piring odeng saiki kowe daging ngok-ngok sing lagi viral ya tau mau happy asmara makan daging ngok-ngok lho dari Taiwan tuh makan daging iya neng Taiwan ya kan udah harus loh Gun iya tau langsung saja apa ya neng kimchi apa ini sayur-sayuran ini taruh minyakan lah pokoknya ayo sikat gaskan mari makan lah adalah gila ya menu nih ini tadi saya pesen yang ayam ini daging ayam teman-teman itu babi asli ayam tiga saus dan juga ada lobak NSG enak ya ini langsung aja dicoba bismillahirrahmanirrahim panasnya mantap lanjut mangan oh iya ini ada odeng diri sih wah dicoba campurin yang gini oh ya untuk harganya sendiri iki dibanderol 9.000 won per porsi untuk takalbi dan juga sugoginya iki waduhai 9.000 won kabeh nah untuk 9.000 won satu porsi seperti ini worth it apa tidak jadi jawabannya sangat-sangat lumayan sakme ini loh ya 9.000 won kalau dirupiahkan ya sekitar 100.000-an rupiah kurang masalah sedengar lah standar di Korea alhamdulillah wis mowar teman-teman weh pertama odeng wis mangan sembarang-barang tteokbokki dan saiki wis iki wis entek alhamdulillah sekarang sudah jam 7.25 menit sebelum saya pulang tak mampir naik ini teman-teman belanja untuk kebutuhan masak ya toh. Jadi di Korea ini saya memasaknya sendiri meskipun di pabrik juga dikasih makan dua kali yuk gaskan tak sepil nih dikit-dikit saya gila Indonesia mas hehehehe bisa malah dong barangan dengan ini emang dunia itu sempit ternyata neng omah cedok iki neng kene cedok nih oke lah yuk tak sepil nih blonjo tipis-tipis kenapa nih lah ya dong manganan nih manganan nih mie anak kos ya dong untuk mie di sini harganya 600 won aja lali nih guys ada kira ya neng jadi teman-teman jangan khawatir dekorasi ini ada semuanya contohnya yo iki mau anggur merah yo eneng dan harganya iya kira neng harga nih tak tekok nih jajan neng bosi yo bosi reneng bosi
Sik, tak teko nih. Ora nih, Bos. Weh. Nanti. Weh. Ora nih, Bos. Ora tak teko nih, nanti, Bos. Ora nih. Kayane yo kayane 20.000-an iki to. Eh? Piro? Gedang ya neng, gedang keripik. Opak kerupuk dari Palembang. Halo warga Palembang, apa kabarnya? Iki kerupuk yang teko kene iki. Real dari Indonesia. Dan siapa we? Wah, masak daging. Jadi kalau di Korea daging itu wis hal biasa, teman-teman. Yang tidak biasa itu sayur-sayuran. Di sini sangat jarang banget untuk sayurannya. Ya ada saja untuk sayurannya, tapi nggak banyak. Semisal seperti musim dingin itu malah lebih sulit lagi untuk mendapatkan sayuran seperti kangkung, utawa kates. Ya kates ada juga, tapi untuk kates tidak ada di Korea. Adanya dari Vietnam. Tuku capar. Uwi. Harganya 3.500 lah iki. Sambel pecel. Wah, asli Indonesia juga. Sosis. Sosis halal apa ora iki? Kok eneng halal chicken tuku siji. Iki mbuh hargane piro iki? Kunyit eneng. Iki apa kencur? Iwak teri asap. Lah ning Korea yo eneng pete. Pete koyo ngene iki. Jane ning kabeh lho. Oke lah, jadi koyo kuwi mau teman-teman. Yuk langsung kita nota terus balik kandang. Cus. Mulai kayak ngedit video. Kabeh kok gini piye? Arek lewat e. Oh, besok. Lah, ya tahu. Dan totalnya 18.400. Di sak plastik koyo ngene iki. Dan iki belum dagingnya, karena dagingnya kemarin sudah beli, jadine saiki tidak beli lagi untuk masalah daging. Yuk balik kandang terus ngedit video.